Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku mau masak nasi dulu ya guys. Nah, ini aku cuci-cuci dulu untuk tempat memasak nasinya ini. Nah, ini adalah kegiatan siang hari menjelang sore hari ya guys. Jadi tadi sebelum makan siang aku udah makan alpukat juga. Tadi pagi juga aku udah beli makanan. Nah, ini untuk siang hari dan sore hari aku masak nasi. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian yang menonton video aku ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga kalian juga enjoy dalam menonton video aku ini, video vlog aku. Nah, sekarang aku mulai memasaknya guys. Suasana di luar agak panas ya guys. Lanjut aku ini mau nyuci baju dan aku pilih dulu mana-mana yang pengen aku rendam dulu. Kayak gitu ya, biar lebih gampang untuk mencuci. Jadi aku rendam dulu dan isi deterjen. Karena pakaian aku agak banyak, jadi aku harus mencicil untuk mencuci. Nggak bisa untuk dicuci sekalian karena terlalu banyak. Aku sekarang fokus cuci yang besar-besar kayak jaket, kayak gitu dulu ya. Nah, kerjaanku itu nggak hanya nyuci aja. Kerjaanku banyak, makanya harus dicicil-cicil. Nah, jika kalian suka menonton video aku, boleh nih silakan di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Dan agar aku semangat juga untuk buat-buat kontennya. Dan untuk membantu mengembangkan channel aku ini agar semakin berkembang guys. Makasih ya semuanya. Lanjut aku bersih-bersih di kamar kosku. Aku merapikan barang-barang agar sesuai dengan letak-letaknya biar nggak terlalu berantakan. Nah, itu guys ceritanya yang aku pakai gantungan itu adalah kipas angin yang rusak, jadi bisa dimanfaatkan untuk sebagai gantungan kayak gitu. Karena ini sudah mulai agak berantakan, jadi aku mau bersih-bersihin dulu biar rapi. Sambil mau minum madu dulu 1 sendok biar lebih sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ini ada kresek-kresek juga agak berantakan, jadi yuk kita pindah-pindahkan.
siapa tahu dengan menonton video-video aku ini, kalian yang belum bersih-bersih atau rumahnya berantakan bisa termotivasi juga untuk bersih-bersih ya, siapa tahu kan? Hehe. Thank you for watching, guys. See you in my next video.